Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'. Alhamdulillah, Allah sayang kita. Dia memilih kita untuk sentiasa mengingati dia, menyebut nama dia. Nama Allah, nama yang membuat hati yang duka, resah menjadi tenang, menjadi bahagia. Menjadi tenang, menjadi bahagia. Tadi siang-siang ada orang daripada satu majalah, dua-dua Chinese, bukan Islam. Jadi bila mereka, dua orang jumpa saya, saya pun cerita pada mereka di temu ramah pasal buku Isteriku Bidadari pada popular. Jadi bila saya beritahu mereka, mereka antara soalan-soalan dia tanya, "Ustaz, macam mana supaya kami rasa bahagia? Macam mana suami isteri, keluarga dalam kita organisasi kerja, macam mana boleh rasa tenang, rasa bahagia? Sebab banyak keluarga, orang-orang zaman sekarang, tekanan banyak, jadi hati kita jadi resah, hati ni jadi macam remuk, sakit." Jadi saya beritahu, untuk rasa bahagia, tenang, saya ulang yang kebanyak kali pun, dia bukan daripada orang lain. Ketenangan, bahagia, gembira, sejuk hati daripada hati kita sendiri, daripada hati kita sendiri. Kalau hati kita hati ni dia berdegup mengingati Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan ingat Allah hati tu menjadi tenteram, menjadi tenang. Jadi kalau sebuah keluarga nak rasa tenang, nak rasa tenteram, untuk rasa bahagia kat rumah, dekat tempat kerja, dalam kita bekerja, asas dia ialah kita mesti ingat Allah. Kalau tuan-puan rasa letih, rasa penat, rasa malas nak ingat Allah, rasa nak sebut nama Allah, rasa susah, rasa masa tu habis, bila kita rasa macam ni, kita cari jalan lain untuk tenang, kita pasti takkan tenang. Sebab Allah simpan ketenangan, kebahagiaan, ala bizikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan ingat Allah hati tu menjadi tenteram, menjadi tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita rahsia untuk supaya hidup kita berjaya, tenang, mulia, bahagia. Rasulullah SAW ajar kita, bila mula-mula Rasulullah SAW sampai kat Madinah, Nabi kata sebarkan salam, beri makan dan bangun malam, dan masuk kamu dalam syurga, ikut pintu mana saja kamu nak masuk. Tadi saya baca hadis dengan keluarga, hadis riwayat Nasa'i, Nabi SAW ceritakan dan Allah akan sediakan satu syurga yang sangat cantik, sangat indah, yang boleh dilihat daripada dalam, luar, tak tahu macam mana keindahan syurga, sangat cantik, syurga yang sangat cantik. Maka diberitahu oleh Rasulullah SAW, syurga ni disediakan untuk orang yang suka beri salam, beri makan dan bangun malam. Ni sifat, kalau tuan-puan nak orang macam ni, ini sifat untuk Allah jadikan orang ini pemimpin yang baik. Ini sifat Allah akan beri mula-mula sebelum menjadikan seseorang itu orang yang benar-benar mulia di dunia dan di akhirat. Apa sifat ni? Ini sifat ahli syurga. Ini sifat ahli syurga. Nak tahu kita dah jadi ahli syurga ke belum? Kita suka, pertama, kita suka beri salam pada siapa pun. Kita beri salam bukan supaya orang jawab salam kita. Kita beri salam supaya Allah sayang kita. Kita tegur semua orang. Kita beri salam bukan supaya kita jual barang, orang suka kita jual barang. Kita bekerja supaya bisnes kita maju. Kita peramah kalau kita YB supaya orang sokong, undi kita. Dan kalau kita artis, kita orang terkenal, supaya orang rasa Masya Allah baik, ustaz ni bagus, orang ni. Tak. Kita beri salam supaya Allah sayang kita. Kita beri salam supaya Allah sayang kita. Jadi kita sentiasa beri salam. Beri salam pada orang yang nak beli barang kita atau orang tak nak beli barang kita. Kita beri salam kepada masuk rumah, mula-mula sekali beri salam. Masuk rumah, beri salam. Assalamualaikum. Antara tanda hari kiamat ialah manusia memberi salam kepada orang yang dia kenal saja. Memberi salam pada orang yang kita kenal. Jadi dengan salam, membuat hidup kita bahagia. Kita beri salam, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kalau panjang kan, itu lagi pahala. Kalau sehari 10, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu mahal salam dalam Islam. Dia tak sama dengan selamat pagi, dia tak sama dengan selamat sejahtera. Beri salam ya Allah. Kita minta supaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta kebaikan, keberkatan, rahmat untuk semua orang. Kita doa jumpa orang, kita minta salam sejahtera atas kamu. Bukan sejahtera je, supaya kamu sejahtera dunia akhirat. Nama Allah salam sejahtera. Nama Allah assalam, assalamualaikum. Itu pun dah satu nama Allah. Kita mendoakan sifat Allah datang kepada setiap orang, supaya setiap orang rasa tenang, rasa bahagia. Warahmatullah, sentiasa dalam rahmat Allah wabarakatuh, sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Jadi kita kena suka beri salam. Dia jumpa siapa-siapa, kita beri salam. Itu yang pertama sekali. Kedua, bagaimana beri salam? Abdullah bin Haris kata, aku tak pernah lihat satu orang lebih banyak senyum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, orang dia sentiasa senyum pada orang lain. Dia suka bahagia untuk senyum. Kata Nabi, jangan pernah pandang rendah walaupun bermanis muka terhadap saudara kamu. Bermanis muka dengan isteri, kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap kali saya pandang wajah Rasulullah SAW, saya lihat Rasulullah SAW akan memandang saya. Tidak Rasulullah memandang saya, melainkan wajah Nabi SAW akan sentiasa tersenyum. Akan sentiasa tersenyum. Jadi orang yang dekat dengan Allah, sentiasa suka beri salam. Senyum, jumpa orang beri salam, beri salam. Dan hadis Nabi, orang yang beri salam, Allah akan beri sifat tawaduk, rendah diri. Orang yang suka beri salam, Allah beri sifat tawaduk, rendah diri. Jadi kita mula beri salam. Kita mendoakan. Dalam hadis Nabi SAW, orang yang mendoakan orang lain, malaikat pun akan doa, ya Allah, apa diminta untuk saudara, diberi jugalah kepada dia. Lagi banyak kita doakan orang kebaikan, lagi banyak malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Jadi kita jumpa mana-mana orang, kita beri salam, beri salam. Saya pernah try dekat airport kan, dekat Johor Bahru, kat airport Senai. Saya dengar hadis, dah lama tak dengar. Saya pun jumpa orang, saya beri salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang pun kata, waalaikumsalam. Orang pun tengok saya, awak kenal saya ke? Dia tanya kat saya, awak kenal saya ke? Lepas saya baru-baru nak kenal lah ni, nama abang apa? Berbual. Dia bilang gitu. Dan ada orang kata, bila jumpa, awak kenal saya? Saya tak kenal. Saya kata, baru nak kenal. Kalau tak kenal, jangan beri salam. Dia kata, kalau tak kenal, jangan beri salam. Rupanya dengan salam, membuatkan, memberi salam, membuatkan Allah sayang kita. Memberi salam, membuat Allah sayang kita. Jadi kita pergi mana-mana, kita suka beri salam, suka beri salam, suka beri salam, kita senyum. Supaya kita beri salam, senyum untuk Allah sayang kita. Kita tak beri salam, senyum untuk orang. Kalau kita beri salam, kita senyum pada orang untuk orang, hati kita kecewa, resah, sedih. Jadi kita banyak beri salam untuk Allah sayang kita. untuk Allah sayang kita. Jumpa semua, beri salam. Itu sifat, dipanggil sifat. Daripada hati yang tawaduk. Nabi SAW manusia paling mulia, daripada Adam sampai kiamat. Anak orang yang paling disayangi oleh Allah, wajah yang bercahaya-cahaya, tutur kata yang sangat indah, sangat lembut. Tapi bila orang dengar perkataan Rasulullah SAW, orang dengar perkataan Nabi, Nabi SAW, dia akan rasa, orang rasa tenang, rasa bahagia. Sehingga sahabat-sahabat Nabi SAW yang mula-mula beri salam, Nabi dulu beri salam pada sahabat-sahabat. Walaupun beliau kekasih Allah, Habibullah, dia tak rasa hina untuk beri salam pada orang lain. Jadi tuan-puan, kita banyak beri salam, beri salam. Yang kedua, kita kena sentiasa bayangkan jumpa orang, sentiasa mendoakan. Tak ada ke jumpa orang kita kata matilah kau, celakalah kau, habislah kau. Tak ada lagi cakap macam tu. Jumpa orang kita beri salam, assalamualaikum. Jadi sama juga waktu malam-malam kita bangun dan kita doakan semua orang. Kenapa kita boleh benci orang, marah orang sana, benci orang sini? Ya Allah, semua orang baik, semua orang mulia, semua orang kau sayang. Ya Allah, saya bukan siapa-siapa, saya cuma hamba-Mu yang biasa yang sedang berdoa. Ya Allah, ampunkan dosa saya. Ya Allah, ampunkan semua saudara Islam saya. Waktu malam doa, ya Allah, saya sayang jiran-jiran saya. Ya Allah, sayangilah jiran-jiran saya. Ampun dosa jiran-jiran saya. Waktu malam doa, ya Allah, saya sayang keluarga saya, isteri saya. Sayangilah dia, ampunkan dosa dia. Berilah sejahtera, warahmatullah, rahmat dan keberkatan buat mak ayah yang saya cintai, buat mak ayah mertua saya, buat bos atasan, pekerja bawahan saya. Orang yang berurusan dengan saya, ya Allah, temu yang bertemu berpisah dengan saya, beri hidayat pada dia, beri hidayat pada dia, ya Allah. Contoh, lalu waktu malam kita doakan, waktu siang kita beri salam, sebarkan salam, malam kita doa nangis untuk saudara. Semua orang dalam dunia, kita doa menangis untuk dia, doa menangis untuk dia. Bila kita sebarkan salam, Allah sayang kita.
Yang kedua, kita kena suka beri makan. Orang yang suka beri makan ni sifat orang yang Allah sayang. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia pernah bawa 70 ekor unta syarat dengan makanan. Dia pergi haji, di bawah nampak dia lemah. Orang kata, kamu tak makan? Dia kata, kenapa tak makan? Kamu, dia kata, saya berpuasa. Lepas tu bawa-bawa makan banyak-banyak. Dia kata, saya siapkan makanan untuk orang haji. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, 3 hari kalau orang tak datang rumah dia, tak datang makan rumah dia, dia rasa resah. Dia rasa gelisah. Kalau orang tak datang rumah dia, dia rasa sedih. Orang tak datang rumah dia. Jadi 3 hari tetamu tak datang rumah kita, dalam hadis, kalau tetamu datang rumah kita, bila mereka balik, mereka bawa keluar semua dosa-dosa daripada rumah kita. Kita kadang-kadang, macam mana, ada tak ziarah mak ayah mertua kita, ziarah mak ayah kita, ziarah keluarga adik-beradik, ipar, kita punya keluarga. Kita mendoakan semua orang. Kita doakan semua orang. Ya Allah, ini semua saudara saya. Ya Allah, saya sayang mereka. Jadi kita suka orang datang rumah kita, dan kita suka pergi rumah orang lain, menziarah-menziarahi. Kita ziarah-menziarahi. Yang ketiga, kedua, kita suka beri makan. Orang-orang yang Allah sayang beri makan. Kita dengarkan Rasulullah SAW, pernah sekali Nabi SAW bawa-bawa susu untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah baru nak minum, dan tiba-tiba dia punya lapar sampai dia orang kadang-kadang macam kena sawan. Kepala dia berlipat-lipat, perut sakit, nampak macam teruk sangat, macam orang kena sawan. Jadi bila jumpa Abu Hurairah, Nabi bawa susu. Bila Abu Hurairah radhiyallahu anhu nampak susu, Abu Hurairah kata, rezeki saya lah, inilah jawapan Allah bagi rezeki. Dia baru nak minum, kata Rasulullah SAW, wahai Abu Hurairah, ada panggil semua ahli sufah. Abu Hurairah terus ceritakan kisah ni. Dia cerita tu lucu lah. Dia kata masa tu, kata, habislah ya Allah, makanan sikit je Nabi nak bagi makan pada semua orang. Makanan sikit nak bagi makan ramai orang, panggil ramai-ramai. Masa tu ahli sufah ada lebih pada 80 orang. Ahli sufah semua datang. Susu Abu Hurairah tengok tadi ngam-ngam untuk dia, dia tiba-tiba nak bagi pada 80 orang. Ya Allah, cukup ke tak? Lagi banyak tangan, lagi banyak mulut yang sama-sama makan, minum bersama kita, lagi luas berkat rezeki kita. Sebab tu Rasulullah SAW tak pernah makan seorang diri, tak berjalan seorang diri, dan tak tidur seorang diri, berjalan, makan dan solat seorang diri. Nabi tak tidur seorang-seorang, tak makan seorang-seorang, dan Nabi tak pernah makan seorang-seorang, tak tidur seorang-seorang, dan Nabi tak bersafar ke mana seorang-seorang. Dan Nabi seorang solat fardu, Nabi saya sebut dalam berjumaah. Jadi waktu tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dijemput semua orang datang, dilayan orang lain. Dan Nabi SAW panggil semua, Nabi SAW layan orang makan. Itu sifat orang yang jamu makan, dia yang minum last sekali. Dia jamu. Abu Hurairah dah merajuk, dia dah bawa diri dah merajuk juga Abu Hurairah. Dia kata, ya Rasulullah, sikit je ni. Yang datang ni pula semua macam aku je ni, boleh tahan kuat makan ni kalau kita? Boleh tahan kuat makan ni? Lain semua tengah lapar. Jadi dia baru minum je, dia baru minum. Dah semua minum-minum, Nabi SAW kata, wahai Abu Hurairah, mari sini minum. Abu Hurairah kata, Rasulullah, dia merajuk dah, saya tak nak lah Rasulullah. Dia kata, minum. Dia pun minum. Nabi lihat sedekah, mula zakarah ceritakan, dia pun minum. Bila dia minum je, dia minum sampai sebu, sampai penuh perut dia. Nabi SAW kata, dia dah kenyang. Nabi kata, minum lagi. Dia teragak-agak, dia ingat tinggal sikit, dia pun minum lagi. Dia pun kata, ya Rasulullah, saya dah kenyang. Nabi SAW kata, ya Abu Hurairah, minum lagi. Lapar sangat tadi, minum lagi. Dia pun minum lagi. Nabi kata, cukup. Dia cakap, cukup. Rasulullah kata, minum lagi. Tak boleh, Rasulullah. Akhirnya Abu Hurairah betul-betul benar-benar puas dan tak boleh masuk dah susu tu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minum, dan Abu Hurairah bawa terperasan. Rupanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling tak akhir minum. Dia sangka dia lapar, tapi hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih lapar lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih lapar lagi. Tuan-tuan dan perempuan yang Allah sayangi sekalian. Jadi kita kena suka beri makan. Suka beri makan, nanti Allah sayang kita. Suka beri makan. Dan ketiga, kena bangun malam. Amalan malam ni, amalan yang Allah SWT sangat cintai, Allah sayangi. Dia kata bangun walaupun waktu seperahan susu, walaupun 2 rakaat solat waktu malam, bangun waktu malam, 2 rakaat tahajud. Sebelum subuh, sebelum azan subuh, kita buat 2 rakaat. Allahu Akbar. Dia punya nilai lebih mahal daripada seluruh dunia dan seisinya. Sebelum subuh, solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, solat sunat yang paling Nabi hargai. Dan sebelum azan subuh waktu tahajud tu, kita jaga solat tahajud. Jaga solat tahajud, membuatkan Allah SWT sayang kita. Kita bangun tahajud, nangis pada Allah SWT. Ya Allah, saya tak ada apa-apa. Bangun malam nangis. Syekh Ilyas rahmatullah alaih, masa dulu-dulu,
Dia ajar orang semua bangun malam. Orang-orang yang Allah sayang, dia bangun malam nangis. Sampai mula-mula orang awal-awal buat dakwah dulu, dan kemudian-kemudian ni dia buat dakwah, dan orang-orang yang biasa-biasa, orang jahil-jahil, orang mewat. Jadi tengah malam mereka lapar, baru belajar-belajar buat dakwah. Tiba-tiba ada satu orang alim yang dengar, orang biasa. Kadang-kadang kita belajar daripada orang biasa pun kita belajar. Daripada orang alim, Masya Allah, banyak kita belajar. Tiba-tiba orang alim ni cuba tengok apa dia orang buat. Tengah-tengah malam ada orang ni kata, ni Amisab, saya lapar, saya tak makan lagi. Saya dah banyak hari saya tak makan. Saya lapar, saya tak makan. Kata dia, saya dengar daripada Syekh Ilyas beritahu, sahabat-sahabat dulu mereka selalu lapar waktu malam. Dan kalau mereka lapar, mereka kata, Ya Allah, sebab lapar saya ini, Ya Allah, kau ampunkan dosa saya. Sebab saya lapar ni, Ya Allah, engkau berilah hidayat kepada semua manusia dalam dunia yang jauh daripada engkau, tak kenal engkau. Beri mereka dapat kenal engkau. Beri mereka dapat kenal engkau sebagai Tuhan. Ya Allah, ampunkan dosa saya. Tadi saya jumpa dua orang kan, daripada majalah ni, bukan Islam, Chinese. Saya cerita kepada mereka tentang Allah. Ada satu orang dia nangis, tengah dengar tu dia sebab dia nangis. Dia kata, saya tak pernah menangis macam ni. Dia nangis. Dia interview saya pasal buku Isteriku Bidadari. Tiba-tiba dia nangis. Dia tanya soalan, saya kata, saya cakap ni untuk sebab pembaca banyak orang Islam, saya cakap macam biasa ya. Tiba-tiba dia nangis. Dia kata dia rasa tenang, rasa seronok, rasa bahagia dapat dengan nama Allah. Saya tanya, percaya Allah, percaya Nabi Muhammad? Dia kata percaya. Dia pun, dia kata, ustaz bagi saya masa, saya kena belajar, saya kena fikir. Kata Chinese ni, umur dia 40, umur dekat 40 tahun, lelaki, pengarang juga. Tapi saya nak beritahu puan, kita malam-malam nangis, Ya Allah, saya belum lagi jadi asbab hidayat buat kawan saya ni. Ya Allah, saya lapar, saya sakit, kau berilah hidayat kepada orang lain. Jadi setiap kali kita susah, kata Mufti Zainal Abidin Rahmatullah Alaih, dah meninggal dunia, dia kata setiap kesusahan kita, dia bagi motivasi lah. Bukan amalan ni, bila susah tulis apa susah kita. Jangan cakap dengan orang, tulis, Ya Allah, hari ni saya lapar. Lapar ni, saya nak makan nasi lemak, tapi duit tak ada. Ya Allah, jadikan sebab lapar saya ni, Ya Allah, kau beri hidayat pada orang mereka dapat Islam. Kau beri hidayat pada orang mereka dapat Islam. Jadi bila kita susah, kita sakit, kita susah, kita lemah, kita ada ujian, kita minta hidayat, kita minta hidayat. Kita boleh minta apa yang kita nak, tapi paling mahal kalau mula kita minta kebaikan untuk orang lain. Ini hati Rasulullah SAW dan hati para sahabat. Mereka ditimpa kesusahan. Kita zaman ni, kita ditimpa susah. Tapi kita cuma memikir berdoa supaya kita terlepas daripada kesusahan. Itu pun satu darjat yang tinggi. Kita minta dengan Allah. Tapi Nabi SAW dan para sahabat, bila mereka ditimpa kesusahan, mereka minta asbab kesusahan mereka ini, Ya Allah, beri hidayat kepada orang bukan Islam untuk datang pada Islam. Orang yang tak kenal engkau, beri hidayat pada mereka untuk kenal engkau. Di waktu malam, waktu yang sangat mahal untuk kita bangun tahajud. Suami isteri bangun tahajud, nangis waktu malam. Nangis waktu malam. Doa pada Allah SWT. Sahabat-sahabat mereka susah, dan mereka berterima kasih. Ada seorang sahabat, siapa nama dia, dalam satu perjalanan, satu tabi'in tengah berjalan, tiba-tiba dia tengok ada satu orang sahabat dalam satu kemah. Sahabat Nabi ini dalam satu kemah. Dia tak ada dua belah tangan, dia dengar orang menjerit-jerit dalam kemah. Dia sangka orang tengah macam menjerit-jerit. Dia pun masuk kelang kabut, dia ingat orang ditimpa kesusahan. Rupanya satu orang tengah doa, nangis-nangis. Dia tengok-tengok, lelaki tadi tengah menangis. Dia tak tahu tu sebenarnya sahabat yang terkenal. Maaf saya hilang nama, nanti saya check balik. Dan dia tengok sahabat tu tengah nangis. Dua belah tangan tak ada, dua belah kaki tak ada. Dia tengah menangis dan dia tengah baca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Dan dia baca sampai habis lah. Maksudnya apa? Ya Allah, yang saya ambil depan, Ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkan aku bagaimana aku nak mensyukuri nikmat yang kau beri kepada aku dan nikmat yang kau beri kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, kau tunjuk, ilhamkan aku, tunjuk pada aku, Ya Allah, macam mana aku nak berterima kasih kepada engkau atas nikmat, kebaikan, penjagaan, pemeliharaan, hidayat yang kau beri, jaga saya daripada dulu sampai hari ini, tak berhenti-henti kau atur hidup saya. Ya Allah, macam mana saya nak terima kasih, Ya Allah? Ya Allah, tunjuk saya, ilhamkan saya, pimpin saya. Macam mana nak berterima kasih kepada engkau?
bukan atas nikmat kau beri pada aku saja, bahkan rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dan kedua juga, dan juga nikmat yang kau beri kepada kedua orang tuaku. Jadi doa-doa macam ni, doa-doa macam ni, doa-doa yang sangat mahal. Waktu malam kita doa nangis pada Allah, waktu malam kita doa nangis pada Allah, minta pada Allah, minta pada Allah, nangis waktu malam. Hari ini ramai orang yang berdoa menangis, tapi minta untuk keperluan diri mereka sendiri saja. Tapi dah kurang orang menangis untuk minta hidayat, melihat umat mati tanpa agama. Jadi kita mulakan amalan-amalan ni supaya Allah sayang kita, supaya Allah. Tiga, mulakan ni. Nabi bila sampai Madinah, sebab Madinah aman makmur dengan ketakwaan mereka, Nabi ajar tiga amalan: beri salam, beri makan dan bangun malam, dan masuk syurga ikut pintu mana saja kamu nak masuk. Beri salam, bangun malam, beri salam, beri makan dan bangun malam, bangun malam. Ini amalan orang saleh. Dan ini sifat ahli syurga, ini sifat ahli syurga. Jadi tuan-puan boleh dapatkan, nanti boleh baca kitab ni ke rumah setiap hari, Muntakhab Hadis, hidupkan amalan dalam rumah. Saya bercita-cita daripada mula-mula saya buat ceramah-ceramah, saya berdoa ya Allah gunakanlah sedikit sebanyak, sikit-sikit ni, ini sebab hidayat supaya setiap rumah hidup dengan amalan taklim dalam rumah setiap orang Islam. Hidupkan amalan taklim, hidup amalan Quran dan hadis Nabi. Dapatkan Muntakhab Hadis ni, ada 7 bahagian. Ambil setiap bahagian ni tanda, beri pelekat yang penanda tu, tanda setiap bahagian. Lepas tu hadis tu ulang 3 kali, kemudian duduk dalam keadaan macam lepas solat, pakai pakaian solat tu solat, contoh 9.30 malam buat sampai pukul 10. Jadi buat dengan keluarga, baik-baik macam tu lah, lebih kurang. Ini lebih kurang ni, saya lebih kurang contoh praktikalnya. Baca hadis, gile-gile baca, baca hadis Nabi SAW. Tu asas dia. Kalau mampu ada amalan yang lain boleh tambah nanti, buat Al-Kah Tajwid, kisah sahabat, sediakan keluarga untuk berjuang di jalan Allah, dan sama-sama doa, dan ada mesyuarat dalam keluarga setiap hari. Hidupkan amalan ni, tuan-puan. Muntakhab Hadis dapatkanlah insyaAllah. Syukur. Tuan-puan kalau nak tanya soalan, boleh tanya soalan sambil-sambil ni. Kalau tuan-puan larat ni, boleh tanya soalan. Saya ingat doa lah, mudah-mudahan saya pun teringin juga nak buat macam ni setiap hari. Mudah-mudahan ini sebab kebaikan hidayah menentang selepas sebelum ini. Mudah-mudahan kalau dapat kongsi kebaikan, mudah Allah pandang, Allah terima, Allah beri hidayat yang selama yang mungkin. Jadi tuan-puan buatkan, siapa dah buat amalan taklim dekat rumah, siapa dah mulakan, tuan-puan mulakan kat rumah, insyaAllah mulakan kat rumah. Mudah-mudahan Allah bagi tenang, bagi bahagia, beri salam, kata Puan Suzan, bagi makan, solat malam, masuklah syurga. Daripada mana syurga kamu nak masuk malam-malam ni, mudah-mudahan ni. Muntakhab Hadis, kemudian saya tulis buku Isteriku Bidadari, 11 kaedah bimbing keluarga. Supaya dapatkan buku ni, dan Tangisan Umat, buku yang mula-mula sekali. Ni buku mula-mula sekali, supaya dapat risau fikir umat. Dan ni CD yang saya ni, saya tulis, saya CD yang saya rakam, dan buku Doa Manzil Amal-amal harian ni, tuan-tuan boleh dapatkan lah. InsyaAllah prokit kita buat minggu ni, dan minggu ni hari, ya, minggu depan. Tuan-tuan cek lah tarikh tu, 3 hari 2 malam tu anak-anak 9 sampai 17 tahun, untuk bina kembara intelek dan sasiah, iman dan iman dan solat, intelek dan sasiah, supaya dapat kesedaran untuk bangunkan anak-anak, keluarga. Dan insyaAllah minggu ni saya ada pergi Kedah untuk pergi anak-anak, ada 2 sekolah kat Kedah. Saya suka, maaf tak ingat, satu tu MRSM Merbuk, ada satu lagi sekolah tu. Kursus-kursus sehari ada juga untuk parenting tu. Dan tadi siapa tuan-puan nak tanya soalan, boleh tanya. Kalau tuan-puan nak buku ni, Puan Siti Marhani tanya, siapa nak boleh WhatsApp 013, semua buku-buku saya ni, CD-CD ni, 013 2984 984, 013 2984 984. Siapa tuan-puan, siapa nak tanya lagi, doa intro saya nak kongsi. Masa doa mula-mula saya baca doa sebelum saya ceramahkan, ada satu orang sahabat, malam-malam hilang nama sahabat tu, dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai depan Nabi, maaf, dia dengar Nabi SAW ni, orang kata Nabi kena sihir, Nabi sakit. Jadi dalam itu sahabat, dia datang jumpa Nabi SAW, dia nak ubat Nabi. Dia ada macam orang pandai mengubat-ubat begitulah, terkenal dengan nama pandai ubat orang, pandai tak pandai tak tahulah. Dia jumpa Rasulullah SAW, bila dia jumpa Rasulullah SAW, dia kata, Rasulullah, dengan doa aku ni, ramai orang boleh sihat. Macam ni, macam ni. Dan dia ingat dia boleh sihat ke orang. Nabi tak percayalah dengan macam pijampi ni. Tiba-tiba Rasulullah jawab soalan dia, dengan Nabi kata, Nahmadu
ونستعينه ونستغفره. Lebih kurang macam tu. Lebih kurang maksudnya, lebih kurang sama. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepada Allah segala puji-pujian. Kepada dia kita hadapkan segala puji-pujian. Wa nasta'inuhu, kepada dia kita semua meminta. Wa nastaghfiruh, kepada dia kita semua minta ampun. Ha, kita minta pada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita minta agar Allah berlindung daripada keburukan kita, kejahatan kita. Sayyati amay yahdihillahu fala mudillalah. Siapa yang Allah nak beri hidayat, tak siapa yang boleh sesatkan dia. Wa man yudlil, siapa yang disesatkan, fala hadiyalah. Nanti ada siapa boleh beri hidayat. Nabi SAW baca sebut perkataan ini pada sahabat tadi, pada yang bukan Islam tadi. Akhirnya apa jadi? Orang tu telah kata, ya Rasulullah, apa yang kamu baca ni bukan jampi serapah, bukan sihir, cuba ulang lagi sekali. Disuruh Nabi SAW ulang. Nabi SAW ulang lagi. Bila Nabi Rasulullah SAW ulang kali kedua, Nabi SAW ulang kali kedua, dan kali ketiga disuruh Nabi ulang. Habis Nabi ulang kali ketiga, orang tadi telah mengucap syahadah. Orang tadi telah mengucap syahadah. Orang tadi diucap syahadah. Akhirnya diucap syahadah bila dengar Rasulullah SAW ajar amalan tu. Jadi tuan-puan boleh baca itu antara dan selalu dalam kita kutubah pun, kalau kutubah Jumaat, kutubah kedua tu kalau kat Malaysia ni, dia akan baca yang tadi tu. Lebih kurang nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru, ataupun kadang nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Ada yang tambah begitu, kepada Allah kita beriman, kepada dia kami berserah. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih, kepada dia kami berserah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Masya-Allah, mudah-mudahan Allah beri Puan Encik Saiful, Ustaz macam mana nak latih diri untuk lebih sabar dengan ujian. Jadi bila kita, untuk kita sabar dengan ujian, kita perlu, orang yang akan sabar menerima ujian ni dua sifat. Satu, iman dia kuat. Iman dia kuat. Kedua, dia solat dia betul. Sebab Allah kata bila iman kuat, orang takwa, apa sahaja musibah dia akan rasa tenang. Jadi macam mana dapat takwa, macam mana dapat iman yang kuat? Kita dapat iman yang kuat, kita kena selalu puji Allah. Daripada kita, ketika kita senang lah, kita puji Allah. Kita yakin kita memiliki apa yang kita miliki bukan milik kita, semua milik Allah. Apa sahaja terjadi ni kerana Allah sayang saya. Hari-hari cakap pada orang, Allah sayang kita, Allah sayang. Dalam ayat Tirmizi ada, Bukhari ada, kalau Allah ingin beri kebaikan, Allah beri musibah. Jadi musibah supaya kita semakin dekat dengan Allah. Tanpa susah, tanpa sakit, tanpa ujian, kita jadi sombong dan kita mula rasa kita seseorang. Tapi bila kita ditimpa ujian dan tak mampu buat apa-apa, kita kata, ya Allah, saya tak tahu nak buat apa. Ya Allah, saya tak pandai. Saya betul-betul tak tahu. Ya Allah, saya tak tahu nak buat apa. Saya cuma nak buat dosa je. Ya Allah, tolong saya, keluarkan saya. Macam Nabi Yunus kan, dalam perut ikan. Dan dia tak fikir dia keluar daripada masalah. Tapi apa dia buat? Dia tak marah kaum dia. Sebab korang lah aku kena masuk dalam ikan, korang degil. Tapi Nabi Yunus kata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan melainkan kau, sesungguhnya aku ni termasuk orang yang zalim. Aku orang yang berdosa. Jadi kita banyak puji Allah. Di mana-mana saja kita agungkan Allah. Allah yang buat. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Lagi besar kebesaran makhluklah hati kita. Ujian datang ni buat kita makin derita. Kita kata kat isteri, yang tak ada awak matilah abang. Abang tak ada abang, matilah saya. Hari kita cakap, sebenarnya dia ada ke tak ada. Yang jaga kita daripada dulu sampai hari ni ialah Allah. Kita kata dengan bisnes, kita beritahu pada orang, contoh dengan bisnes ni awak akan berjaya, awak akan selamat. Ni bisnes betul-betul. Hari cakap, kita lupa nak masukkan Allah. InsyaAllah dia kena kenaki oleh Allah. Apa yang Allah tentukan tu baik. Kita kurang cakap macam tu, akhirnya apa jadi? Bila tak dapat, kita kecewa, kita jadi sakit. Kita rasa betul-betul kalau bisnes kita hilang, kita matilah, habislah saya. Jadi cakap yang betul, yang pelihara saya, keluarga saya ialah Allah. Kita berusaha dalam dunia. Contoh kan, sama sekarang orang buat periklanan dekat iPhone, dekat apa, ada Facebook, ada kita puji Facebook. Ada Facebook mudahlah hidup saya. Ada Facebook mudahlah, ada Go Live lah, ada ni boleh buat marketing, boleh buat online, apa nama. Kita sebut hari-hari, tapi kita lupa nak cakap. Sebenarnya yang pelihara saya daripada dulu, hari ini, selama-lama ialah Allah. Facebook ni ada ke tak ada,
Kalau Allah tentukan hidup saya bahagia, saya akan bahagia. Rezeki saya datang daripada Allah. Dan orang beriman, orang yang Allah sayang, Allah jaga hati dia. Bila dia yakin bergantung sesuatu, Allah tarik apa yang dia percaya, dia bergantung. Kemudian dia akan nampak, oh tak ada ni pun saya bahagia, saya gembira. Sebab yang bagi tenang, bahagia, gembira ialah Allah. Dia bercakap yang betul membuat hati kita tenang. Buat yang bercakap yang betul membuatkan hati kita, membuatkan hati kita tenang. Jadi kita belajar bercakap yang betul. Cakap yang betul, jangan cakap yang salah. Yang kata tak ada duit mati. Memang tak ada duit memang susah. Tapi duit tak payah puji pun, puji Allah yang jadikan duit. Puji Allah yang jadikan hidup kita. Puji Allah yang pelihara kita daripada dulu sampai hari ini. Duit ada ke tak ada, ambil duit kertas, duit betul. Nampak duit kertas kita buang. Lah duit palsu, campak. Duit betul kita simpan je cantik, rapi-rapi. Boleh simpan rapi-rapi, kaedahnya begitu. Tapi hati kita kata duit kertas dan duit palsu tadi sama je. Tak boleh beri bahagia, tak boleh bagi tenang, tak boleh selesaikan masalah saya. Yang bagi tenang, selesaikan masalah saya ialah Allah SWT. Dulu, kini, selamanya yang jaga saya Allah. Apa jadi pun pada dunia ni, kata ulama, dari segi hakikat iman, walaupun bumi pada tembaga, langit daripada besi, tembaga, semua ni daripada apa, macam-macam, tak nampak sumber untuk satu tumbuhan pun keluar, satu benih tumbuhan tak boleh keluar, dan hujan pun tak boleh turun daripada langit, tapi Allah akan pelihara saya sebagaimana dengan kehendak dia. Dia jadikan kita dengan asbab, dengan sebab. Allah jadikan matahari, bulan, bintang untuk puji Allah. Allah jadikan matahari, bulan, bintang untuk puji Allah. Tapi ramai manusia sangkut dengan bulan, matahari, hujan. Banyak kepercayaan karut telah muncul. Manusia mula sembah hujan, matahari, sembah bulan. Kalau tak sembah pun kepercayaan karut. Nampak nampak hujan, manusia pun kata, eh hujan, marah hujan. Doa supaya alihkan hujan. Nampak ni kita pun kata begini, kata begini, kata begini. Tapi hakikat sebab tu Rasulullah SAW dia lihat semua dengan kebesaran Allah. Tuan-tuan dengarkan hadis Nabi, bila hujan Rasulullah SAW keluar dan Nabi kenakan kaki dia dengan hujan, kepala dia kenakan dengan hujan. Sebab apa? Ialah satu, kat sana jarang hujan, tapi hakikatnya Rasulullah cinta dengan rahmat Allah. Orang tanya Nabi kenapa? Dia kata, Nabi SAW jawab, ni rahmat Allah. Nabi tak mengelak daripada hujan. Kita hujan lebat janganlah, tak mengelak. Maksud saya ialah Nabi SAW ajar kita jangan mengeluh hujan apa saja. Lihat kebesaran Allah. Tapi manusia banyak sangkut, nampak pada benda, pada kehebatan makhluk, kepada kehebatan. Sebab tu bila Nabi Ibrahim nak dibakar, nak dibunuh, Namrud sangka dia hebat, dia Tuhan. Dia sebenarnya boleh ambil pisau tikam Nabi Ibrahim. Tapi dia buat api yang paling besar dan kumpul seramai-ramai orang, supaya dalam Quran ceritakan, supaya semua orang nampak. Dan dia benar-benar nak malukan Nabi Ibrahim AS. Tapi dia ingat yang berjalan tu perancangan dia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang. Perancangan Allah tu yang jadi. Jadi sebenarnya kita kadang-kadang kita rasa macam perancangan kita. Tak. Sebenarnya ada perancangan Allah yang Allah buat. Apa Allah buat? Api besar hidup dan semua orang berkumpul nampak. Tapi Nabi Ibrahim disambut oleh api. Dan semua orang nampak Nabi Ibrahim tak mati, dia selamat. Dan satu bulu roma pun tak terbakar. Satu bulu roma pun tak terbakar. Bahkan Allah perintah dalam Quran, Kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sejuk, dan Allah perintah sejuk dan sejahtera api buat Nabi Ibrahim AS sampai kiamat. Apa saja makhluk kita nampak, duit, kerajaan, kuasa, bom atom, nuklear, Amerika, Rusia, China, kepandaian manusia, ini semua macam api tadi. Dia boleh datang mudarat manfaat. Mudarat dan manfaat semua datang daripada Allah SWT. Tiada yang boleh beri saya kebaikan, keselamatan, melainkan Allah. Tiada yang boleh beri saya bahagia, susah, sedih, melainkan Allah. Sedih yang daripada hati kita, Allah nak hilangkan. Satu dunia tak boleh tahan. Kita, Allah takdir kita bahagia, kita pasti bahagia. Walaupun duit kurang, walaupun belum bertemu jodoh, walaupun belum ada anak, walaupun belum ada rumah tempat tinggal, tapi kita lebih bahagia, Allah beri bahagia. Sebab kalau kita dekat dengan Allah. Jadi seluruh makhluk ni kita jangan agungkan dia. Kita agungkan Allah, kita besarkan Allah, kita puji Allah SWT. Kita besarkan Allah, kita puji Allah, kita sayang Allah. Jadi siang malam puji Allah. Orang cerita duit, saya ingat rasa orang cerita apa pun dia akan kata betul lah. Dia bukan betul orang cakap, tapi Allah ni maha kuasa, betul. Allah hebat. Ya Allah, Allah ni, orang tu cerita sebenarnya cerita bola tau. Kawan saya belajar cerita bola-bola, dia datang-datang, betul Allah yang bagi. Yang bagi gol tu, dapat rembat bola masuk tu Allah.
Yang takdirkan bola tu masuk, Allah yang takdirkan. Bukan Allah yang buat. Selain Allah tak boleh buat apa. Orang tengah cerita kereta budak-budak muda. Kereta tu enjin ni kita. Dia datang-datang dia kata Allah. Allah buat semua. Allah bagi. Otak kita ni yang jadikan semua Allah. Yang penting Allah sayang kita. Yang penting Allah sayang kita. Yang penting Allah gembira kita. Allah suka kita. Jadi kita selalu apa? Kita puji Allah. Kita agungkan Allah. Dan kita puji Allah, kita agungkan Allah. Siang malam, itu ubat dia. Ubat tadi, ubat rasa sedih tu puji Allah. Nabi kata dalam hadis, siapa ucap la ilaha illallah, Allah hilangkan 99 musibah. Yang paling kecil, Allah beri hilangkan rasa sedih daripada hati. Kedua, bila musibah datang, sangka rahmat Allah nak datang. Kereta eksiden, rahmat Allah nak datang. Tayar pancit, rahmat Allah nak datang. Anak demam, rahmat Allah nak datang. Kita kena rompak, rahmat Allah nak datang. Puji Allah, puji Allah. Apa yang jadi ni semua sebab sebab Allah sayang. Sebab tu dia puji kita. Sebab tu dia agung kita. Dia besarkan kita. Dia apa? Dia beri ujian-ujian sebab dia sayang kita. Sebab dia sayang kita. Jadi kita banyak agungkan Allah SWT. Siang malam puji Allah. Agungkan Allah. Puji Allah tak berhenti-henti. Puji Allah tak berhenti-henti. Puji Allah. Allah berfirman, innal ladhi maqalu rabbuna Allah ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. Di antara orang-orang, ada yang mengatakan Tuhan kami Allah. Orang semua puji duit, puji harta, puji kuasa, puji perempuan, puji lelaki. Mereka puji Allah. ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Mereka beristiqamah. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Allah beritahu apa? Orang beristiqamah buat dakwah. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Ketika mereka sakit, mereka susah, ketika dia bangkitkan, walaupun kita rasa seorang diri, Allah hantar malaikat. Dan malaikat akan kata apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terima berita gembira bahawa kamu akan dapat syurga. Orang yang suka puji Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan di akhirat nanti akan kami tunaikan segala apa yang kamu inginkan. Dan di akhirat nanti akan kami tunaikan segala apa yang kamu cita-citakan. Nuzulam min ghafurir rahim. Terima berita gembira daripada Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah puji pula Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah puji. Dan siapa dia? Orang yang lebih baik perkataan daripada orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah terima. Allah pandang kita dengan rasa kasih sayang. Puji Allah siang malam. Dan puji Allah siang malam. Hati kita akan tenang. Rasa bahagia. Waktu malam puji Allah. Tak berhenti puji Allah. Hati tenang. Hati kita akan sejuk. Rasa tenang. Cakap Allah sekali tenang. Sakit ni. Cakap Allah. Allah yang buat. Semua yang terjadi ni sebab Allah sayang saya. Semua yang terjadi ni kerana ada kebaikan Allah nak beri. Saya buang air besar saya pun Allah yang atur. Saya berhajat pada Allah. Jadi kita kena agungkan Allah. Tadi satu orang puan tanya, saya tak dapat tarik ni. Tanya macam mana urus anak-anak, suami dah tak ada, apa nak buat? Allah sayang kita. Semua yang takdirkan kerana Allah tahu yang terbaik buat kita. Jadi apa nak buat, kita minta dengan Allah. Dalam hadis Nabi, ada satu hadis diceritakan ada wanita yang akan dekat-dekat dengan Nabi SAW dalam syurga nanti. Akan dapat kedudukan istimewa. Antara dia kata wanita yang berwajah gelap hitam. Maksudnya bukan kulit hitam, tapi wanita yang dalam dunia bersusah payah menguruskan anak-anak tanpa suami, besarkan anak-anak seorang diri dengan kesabaran, dengan ketakwaan, dengan kebaikan didik anak dengan Islam dan sunnah Nabi SAW. Mereka akan dapat bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Ada kedudukan khas istimewa untuk wanita yang diuji kehilangan suami. Dan kerana untuk demi untuk membesarkan anak, kadang-kadang mereka pilih untuk tidak bersuami. Kalau bersuami pun baik, digalakkan. Tapi kalau di takdir Allah tak dapat calon yang lain lah, dia besarkan anak-anak untuk kebaikan untuk anak-anak, supaya dia beri tumpuan pada anak-anak, dia akan dapat jumpa, dapat ada kedudukan istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beritahu pada wanita-wanita yang kehilangan suami, dia sabar didik anak-anak dengan Islam, esok dia akan dapat duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Syahrul, tapi macam mana kalau keluarga kita
tak faham tentang usaha agama. Dulu pun kita tak faham, ada orang doa nangis untuk kita, sekarang kita pula kena doa nangis untuk mereka. Hidayat ni Allah yang beri pada siapa yang dia nak. Dia beri, tak ada siapa boleh tahan. Dia tahan, tak ada siapa boleh beri. Jadi kita kena banyak bangun malam, nangis, istiqamah, kita jadi contoh. Dan bila kita mula jadi contoh yang baik dan kita banyak nangis pada Allah, sampai mudah-mudahan Allah menjadikan mak ayah kita, adik-beradik kita sayang kepada usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang kepada amal masjid, cinta kepada sunnah Nabi, mudah-mudahan Allah pilih mereka juga. Bahagianya hati orang-orang yang kadang-kadang hidup dah musnah dah, tapi bila dia dapat kenal masjid, dapat kenal itikaf, hidup mula berubah. Allahu akbar. Kadang tak tahu macam nak cakap pada semua orang kan, tapi inilah hidayat. Kita kena banyak doa, nangis. Dulu pun kita tak faham. Dan kalau kita tak dapat kenal usaha dakwah Nabi SAW, kita pun tak kenal itikaf, tak kenal masjid. Kita pun tak tahu nak puji Allah. Kita pun tak pandai nak bersangka baik dengan orang lain. Dan kadang kita Islam mula-mula dulu kan, mungkin kita selalu nampak buruk orang je. Dan kita faham nampak jahat, kena cegah, kita kena marah, kita kena benci orang. Dan kita kena tegur orang, belasah dia, garang. Tapi setelah kita lalui asbab usaha dakwah Nabi SAW, hati kita mula menyayangi orang lain. Orang lain buat salah, kita kata, ya Allah, ini sebenarnya salah saya, saya minta ampun. Ya Allah, orang lain buat dosa, dia kata, ya Allah, saya salah, saya minta ampun. Ini usaha agama, ini asas usaha agama. Inilah hati Rasulullah SAW. Kalau disalahkan orang, pasti Mekah tak berubah. Tapi kerana beliau menyalahkan diri sendiri, lepas baling batu kat Taif, orang tanya Nabi masa kat Uhud, dia pensan, gigi tercabut, muka pensan, sampai ada sahabiah tarik Nabi ke belakang. 70 sahabat mati syahid. 7 sahabat yang pertahankan Nabi. Nabi kena pijak sampai topi besi telah melekat kat wajah Nabi SAW dekat Uhud. Masa tu Rasulullah SAW menangis yang luar biasa. Nabi dengar dekat semua orang dekat Uhud ni, semua orang menangis. Rasulullah SAW dengar semua orang menangis, tak berhenti semua nangis. Nabi SAW tengok sahabat di tengah kutip jenazah keluarga mereka. Masa Rasulullah SAW masuk ke Madinah, Rasulullah SAW menangis dan kata, ya Allah, semua orang menangis atas kematian ahli keluarga mereka. Dan Rasulullah dengar wanita-wanita menangis, mak-mak menangis kehilangan anak, anak menangis kehilangan ayah mereka. Rasulullah masuk Madinah, dengar bunyi tangisan daripada setiap rumah-rumah dekat Madinah. Rasulullah SAW pun nangis dan Rasulullah kata, ya Allah, hari ini aku pun menangis. Kata Nabi SAW, ya Allah, hari ini aku pun menangis. Dan aku menangis atas kematian pakcik aku Hamzah radhiyallahu anhu. Aku menangis atas kematian Hamzah radhiyallahu anhu. Orang tanya Nabi, tu kepala yang susah. Kata Nabi, tak. Bahkan ke peristiwa Taif tu lebih berat, kata Nabi. Peristiwa di Taif, Nabi SAW di baling batu. Tapi Nabi di baling batu, orang hina Nabi begitu dahsyat. 10 hari baling batu, 10 hari buat dakwah, akhirnya kena baling batu 10 km. Lebih kurang Nabi SAW kata apa, ya Allah, aku adukan betapa lemah dan daifnya aku dalam dakwah ni pada engkau. Ya Allah, aku yang tak pandai buat dakwah, aku yang tak betul buat dakwah, aku tak pandai buat dakwah. Ya Allah, salah aku sebenarnya. Syekh Ilyas rahmatullah alaih, ada satu majlis dia datang lambat. Dia last dia sampai. And tiba orang ingat, orang kata dia, orang marah dia, kamu lama buat dakwah tapi kamu datang lambat. Kenapa datang lambat? Rupanya orang yang beritahu dia jadual tu silap. Dia sebenarnya datang awal daripada waktu, tapi waktu yang diberitahu tu salah. Contoh kalau pukul 10 pagi patut sampai, dia dah sampai sebelum pukul 10 pagi. Tapi rupa-rupa program tu mula pukul 8.30, contoh pukul 9. Jadi dia dah terlambat. Dia semua keji dia, marah dia. Dia balik rumah dan dia senyap, dia tak cakap apa-apa. Tiba-tiba tuan rumah, pekerja tuan rumah ni rasa bersalah. Dia picit tuan rumah dan dia kata, tengah khidmat dalam rumah, dia minta maaf. Dia kata, tuan, Maulana, sebenarnya bukan saya, bukan salah Syekh Ilyas, ini salah saya. Datuk kena, saya silap beritahu waktu kat dia. Maka ramai-ramai ulama yang marah tadi pergi rumah Syekh Ilyas dan kata, saya minta maaf, kami minta maaf, kami yang salah beritahu waktu. Syekh Ilyas kata, tak, saya salah. Maaf tuan, saya punya pekerja salah. Tak. Memang saya salah. Saya minta maaf tu, saya salah. Orang tak, dia ulang-ulang nangis dan kata, saya salah. Saya salah, tak ada salah. Saya bersabar Allah, daripada hati saya memang saya salah. Saya salah, dia kata, saya salah. Saya minta maaf, saya salah. Orang pun tak tanya, kenapalah sekali Syekh Ilyas kata, inilah kemuliaan umat ini. Inilah kemuliaan umat ini. Bila orang lain tak semayang, dia rasa dia berdosa. Oleh mencuri, dia kata dia berdosa. Oleh lawan Islam, dia kata ni salah saya tak buat dakwah. Oleh yang tak pakai tudung, ni salah saya. Orang langgar perintah Allah, ni salah saya. Orang berzina, ni salah saya. Orang buat dosa, ni salah saya.
Orang tak pergi masjid, ni salah saya. Orang tak peluk Islam, ni salah saya. Orang zalimi anaya orang Islam, ni salah saya. Inilah hati Rasulullah SAW. Ini yang Syekh Ilyas Samatullah Alaih nak faham ke umat ni. Jadi tanpa usaha dakwah, dakwah yang betul cara Nabi SAW, kita tidak akan merasai salah kita. Bahkan kita belum buat dakwah, kita dah menyalahkan orang lain. Bukan orang luar, dalam keluarga pun kadang-kadang anak buat salah, kita salahkan dia. Isteri salah, kita salahkan isteri. Hakikatnya saya salah, saya berdosa, saya tak buat dakwah sungguh-sungguh. Jadi tuan-puan sekalian, ni kemuliaan umat ni. Kita dekat diri pada Allah, kita buat dakwah sungguh-sungguh, beritahu pada semua orang malam-malam, zikir sampai hati kita terbuka. Maksud terbuka, hati kita nampak, ya Allah, sebenarnya saya yang salah. Bila kita rasa kita salah, bawa Allah bantu. Selagi kita nampak orang yang salah, kita nampak dia salah, tu salah, ni salah, kita belum betul lagi rasa orang semua tak baik, kita baik. Belum betul lagi kita istighfar, bertaubat sampai kita rasa, ya Allah, semua orang baik, saya sebenarnya yang tak baik. Semua orang mulia, sebenarnya saya yang hina. Ya Allah, maafkan saya. Zaman Nabi setiap jam orang masuk Islam, setiap jam masuk Islam. Zaman Abu Bakar, Umar, negara demi negara datang pada Islam. Hari ini, ya Allah, ramai orang berjumpa, berurusan dengan saya, tapi mereka tak dapat nak faham Islam ni. Ya Allah, saya sayang mereka. Ya Allah, beri hidayah kepada mereka. Ya Allah, saya tak faham mereka. Mereka tak faham, maafkan mereka. Malam-malam kita nangis tu ahli keluarga. Ya Allah, maafkan saya. Setelah sekian lama saya tersesat jauh. Saya tersesat jauh daripada jalan ni, jalan Nabi SAW. Saya minta ampun, saya bertaubat. Ya Allah, Rabbi gfirli. Ya Allah, saya minta ampun. Wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Saya bertaubat kepada engkau. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bangunkan keluarga dengan rasa cinta, dengan rasa sayang, dengan rasa kita buat ni semua kerana Allah SWT. Semoga Allah terima kita. Doakan saya. Dan cukuplah setakat tu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah terima, Allah beri kebaikan. Ada tuan-tuan nak tanya lagi, yang set-set buku tadi boleh dapat, boleh WhatsApp ni. Buku Muntakab, hidupkan dalam rumah ya. Setiap hari hidupkan rumah Muntakab Hadis. Hidupkan. Dan buku lain, Isteri Ku Bidadari, Tangis Umat, buku doa-doa ni. Tak boleh WhatsApp 013-2984-984. 013-2984-984. Dan program minggu depan, 3 hari 2 malam untuk anak-anak 9 sampai 17 tahun, kita akan pecah kaum menengah suara rendah kat Kuala Kubu Baru, untuk supaya anak-anak ada kesedaran iman, akhirat, maksud kita hantar dalam dunia. Lagi cepat kita sedar tujuan kita dihantar, lebih cepat kita bahagia dalam hidup ni. Lagi terlambat kita tersedar tujuan hidup ni dengan sebenar-benar daripada hati, lagi resah hidup ni, lagi sakit hidup ni, lagi penat hidup ni, lagi tinggi kecewa dalam hidup. Tapi kalau buat untuk Allah, untuk Allah sayang, kita akan pernah kecewa. Program tu boleh WhatsApp, boleh daftar online www.transformjiwa.com. Boleh daftar lagi. Program tu tak ramai pun, kita ambil sikit je. Ni buat ada 50 orang, kita dalam nak 100 orang je. Tuan-tuan boleh daftar lah, 50 orang, 013-2984-984. Boleh hantar anak-anak yang ada masalah apa-apa ke, yang ni kita cuba usahakan lah. Mudah-mudahan kita beri amalan-amalan. Tuan-tuan boleh buat juga kat rumah berterusan. Memang 3 hari tak boleh berubah, tapi insyaAllah mudah-mudahan jadi sedikit rangsangan. Dan kita pun ada, kalau tuan-tuan ada masalah anak-anak tu, boleh susah, sesedara tu boleh tulis masalah dia. Nanti masa hari program tu boleh bagi kertas kat saya lah. Nanti kita buat macam sesi nasihat lah. Mungkin saya atau sahabat saya lain, one to one, bincang sikit-sikit masalah tu. Sebab anak-anak muda ni semua baik-baik. Saya tak pernah jumpa lagi anak-anak muda yang jahat-jahat. Saya tak tahu nak cakap tuan-tuan macam mana, tapi saya tak pernah jumpa lagi. Setakat bila makin dewasa ni, maksud saya makin tua ni, tak ada lagi anak-anak muda marah, pukul saya. Tak ada. Saya dakwah budak jalan tengah, lumba motor, lumba kat highway. Saya dakwah budak-budak tengah kat Bukit Bintang. Saya dakwah budak-budak kat bandar-bandar, dekat mana-mana, tempat-tempat maksiat. Saya jumpa dia orang, tak ada pernah yang marah saya lagi. Paling kurang, paling teruk pun mereka lari je. Marah saya, pukul saya tak pernah lagi. Paling-paling dia orang lari je. Jadi saya tak tahu nak cakap macam mana. Setiap kali lepas saya jumpa anak muda, selalu saya sebab nangis. Sebab saya rasa mereka baik dan saya tak ada masa untuk jumpa mereka semua. Semoga Allah maafkan saya, semoga Allah terima ampun dosa saya. Jumpa budak-budak ni semua baik-baik, berubah jadi baik, jadi takwa, malu, rasa tak dapat nak buat apa-apa, malu dengan Rasulullah SAW. Kalau anak muda duduk dengan Nabi, pasti dia jadi anak muda yang baik-baik, buat dakwah. Tapi sebab duduk dengan saya, dengan kita semua, anak-anak muda tak jadi orang baik. Jadi semoga Allah maafkan kita. Jadi tuan-puan, mudah-mudahan Allah SWT terima. Puan Ines Aziana, macam mana nak maafkan orang lain? Last soalan saya baca ni. Macam mana maafkan orang?
bila kita bukan maafkan orang sebab kita nak maafkan dia sebab dia. Kita maafkan orang kalau sebab dia, kita sakit hati, dia buat salah, kita pula, dia buat salah, dia jahat, dia tak guna, kita pula nak maafkan dia. Contoh kalau macam tu, dia naik kita, dia zalimi kita, kita nak maafkan dia, mesti kita tak akan maafkan. Dan kita ada pilihan untuk maafkan dan tak maafkan. Tapi orang-orang yang Allah sayang, dia memaafkan orang untuk Allah sayang dia. Kita maafkan orang untuk Allah sayang kita. Kita bukan maafkan orang sebab orang tu, kita maafkan sebab Allah sayang kita. Orang marah kita, kita tak balas bukan sebab orang tu. Kalau sebab orang tu, baik kita balas, baik dia sedar kalau ikut hati kita. Tapi kita diam, orang ejek, marah, hina kita. Walaupun kita boleh bercakap, Rasulullah SAW orang paling petah bercakap, tapi beliau paling banyak dihina. Rasulullah SAW orang paling gagah perkasa, tapi dia paling banyak dipukul. Rasulullah SAW orang yang paling dihormati, tapi seorang paling banyak direndah-rendahkan. Rasulullah SAW orang yang paling makbul doa, tapi hidup beliau penuh dengan kesusahan dan doa disimpan untuk orang lain. Sebab tu kemuliaan umat ni, kemuliaan umat ni. Bukan lagi kita kuat, kita berlawan, kita tunjuk ni, kita lagi hebat tak. Lagi kita memaafkan orang, membuatkan Allah sayang kita. Jadi Puan Ina Aziana dan kita semua, Inaz Aziana dan kita semua, kita maafkan orang untuk Allah sayang kita. Memaafkan orang, kita doakan dia. Bukan maksud saya maafkan kalau suami kaki pukul, suruh bersama balik. Bukan mesti macam tu. Tetapi maksudnya ialah, kita jangan simpan dendam yang membuat, memaafkan orang bukan buat hidup orang jadi baik. Memaafkan orang membuat hidup kita yang jadi baik. Memaafkan orang tak buat orang jadi baik. Memaafkan orang buat kita jadi baik. Dengan membenci, kita takut keburukan dia akan datanglah hidup kita. Kita terlalu benci buruk dia, akhirnya kita akan buat keburukan yang sama. Jadi memaafkan orang membuat bukan hidup orang jadi baik, memaafkan orang membuat hidup kita jadi baik. Ada orang dimasuk dalam syurga kerana dia suka menutup aib orang dan suka memaafkan orang. Zaman ni orang faham cegah kemungkaran ni dengan kita aibkan dia, kita malukan dia ramai-ramai. Sebenarnya Allah SWT, Nabi SAW ajar kita, aib orang ni kita kena doakan, nangis malam. Sayyidina Umar pernah tengah malam, dia tengok ada satu orang tua tengah duduk dalam rumah. Dia maaf, dia berzina, dia minum arak dan dia berzina. Sayyidina Umar dengar dan dengar bising-bising. Dia masuk rumah melalui tanpa kebenaran. Bila masuk rumah, dia kata, aku tak pernah tengok suasana lebih buruk daripada ni. Sayyidina Umar orang yang takwa, kubur sebelah kubur Nabi SAW. Aku tak pernah tengok kubur, suasana yang lebih teruk daripada suasana macam ni. Maka lelaki tadi kata, kamu telah langgar banyak perkara dalam Quran aja. Masuk rumah kena beri salam. Pertama. Kedua, jangan terjesus. Tapi kamu jangan mencari-cari buruk orang. Jangan mencari-cari buruk orang. Jangan mencari aib orang yang disembunyikan. Dan kemudian ada beberapa perkara dia beritahu Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar keluar dan dia tak cakap apa-apa. Masa dia pergi dengan Amr al-As, satu ada sahabat yang lain. Dan sahabat tanya, dia diam, tak cakap apa-apa. Satu masa Sayyidina Umar tengah bagi ceramah, orang tu dia datang kat belakang, dia malu-malu nyuruk-nyuruk. Sayyidina Umar panggil dia. Sayyidina Umar kata, saudara, saya tak cerita buruk saudara dengan siapa-siapa. Jangan takut. Saya tak cerita buruk kamu dengan siapa. Saya ingat masa saya belajar, ada kawan-kawan kita sambut dakwah, tiba-tiba dia dating, dia buat kerja bukan-bukan. Kita tak nampak, kita pusing jalan lain. Bukan kerana kita tak sayang dia, kerana kita sayang dia. Kita takut dia malu dengan kita, kemudian dia akan tinggalkan terus kebaikan. Dia kecewa dengan hidup dia. Tugas untuk malukan orang, aibkan orang, bukan kerja kita. Kerja kita ialah berdakwah dan bangun ke orang lain. Apa yang terjadi, kita serah kepada Allah SWT. Jangan kita tukang titik lagi, orang jatuh, orang hina. Kita ramai-ramai tukang malukan dia. Semoga Allah selamatkan kita. Orang yang buka aib orang dengan sengaja dalam dunia, dia buka aib, maksudnya bukalah, kecuali memang yang terang-terang dilakukan, di akhirat nanti Allah akan buka aib kita sehingga kita akan dimalukan dan rumah tangga kita sendiri. Kita semua ada kelemahan dan dosa, tapi kita banyak bertaubat, minta ampun pada Allah. Aib kita adu pada Allah, minta ampun dan nangis. Kan, jangan kata Nabi, jangan memurkai dosa orang yang kamu sendiri melakukannya. Kita sendiri melakukan dosa yang besar, yang banyak. Tapi kita tak terlalu banyak nak minta ampun. Kita tak rasa pandang diri kita dengan kehinaan. Tapi orang lain buat satu salah, kita pandang mereka dengan kehinaan, dosa. Memaafkan orang bukan membuat hidup orang jadi baik. Memaafkan orang buat hidup jadi baik. Dan memaafkan orang ialah perintah Allah untuk orang-orang yang Allah sayang. Jadi kalau kita maafkan orang cuma supaya Allah maafkan kita, Allah sayang kita, hari-hari kita doakan dia. Hati kita memang berat, luka tu dalam. Tapi kita terus doakan kebaikan, doakan kebaikan. Lagi banyak kita doa baik untuk orang, lagi Allah berbangga-bangga dengan kita, dan Allah puji hamba dia yang suka, walaupun dia sakit, dia susah, tapi dia sanggup memaafkan saudara dia.
dia mendoakan pula kebaikan untuk orang lain. Ini orang yang Allah sayang. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima kita. Nombor phone untuk program pelajar tadi 0173666848, 0173666848. Untuk buku-buku 0329844, 0329844. Program sekolah Umi Idham, program sekolah buat lagi, saya masih ada program pergi sekolah-sekolah. Atau boleh WhatsApp call je 0173666848, 0173666848. Dekat Melaka Pinsal Fatih, insyaAllah waktu akan datang, mudah-mudahan Allah terima lain kali live. Mudah-mudahan tuan-puan bolehlah tanya soalan waktu lain malam-malam ni. Nombor buku dia 0132984. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Allah sayang kita. Beri salam, bangun malam, beri makan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.